dari pintu keluar stasiun Jakarta Kota, itu di depan tuh ada Museum Mandiri. Nah, sampingnya itu ada Museum BI. Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya banyak teman-teman nih ke Museum Bank Indonesia yang ada di Jakarta Kota. Nah, ini anak-anak lagi pada study tour kali ya. Mereka mengenal uang-uang Indonesia, mata uang Indonesia. Selamat siang, berapa ya, tiket? Satu. 5 ribu. Pakai ini nggak usah? Enggak perlu kan? 12. Oke, kalian jam berapa? Sekarang udah jam 11.15. Berarti paling sekitar 45 menit lagi. Ya. Tapi cukup kan waktunya kan? Cukup cukup enggak? Enggak. Bisa mungkin di awal-awal agak cepat aja kan. Paling di bagian pertengahan agak cepat. Agak bisa dinikmati bagian pertengahan ke akhir. Oke, makasih. Terima kasih. Dari pedagang hingga pengusaha pernah mampir di sini. Apa ini? Ini mungkin buat transaksi gitu kali ya. Tempatnya kayak tutup gitu. Nah, ini apa nih? Kreativitas dan karya seni yang luar biasa, semoga menjadi kebanggaan di Indonesia. Bangunan bekas rumah sakit. Oh, ini dulu bangunan bekas rumah sakit ya, yang digunakan The Java State Bank. Ini Bank Indonesia. Ruang tata pamer. Ini tuh gedungnya, nah ini ke museum. Ini dalam. Nah, ini ruang pamerannya kayak gini tuh. Nah, ini uang-uang jadul nih. Teater. Masuk lorong. Ruang pamer. Ini pameran ya. Nah, ini nenek moyangku orang pelaut Semboy, bukan Semboyan Kosong. Ancestors true seafarers. Nah, ini bumbu dapur selai emas, the golden spices.
Nah ini pala, putih, cengkeh, cendana wangi. Mendobrak mitos jalan rempah. Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, Dan Sebastian Del Cano. Ini ramah ketupaknya orangnya nih. Terus Alfonso. Nah, ini Cornelis de Houtman. Nah, ini Sir Henry Middleton. Bersaing buntung, bersatu untung. Jadi jangan bersaing ya. Flanking in competition, thriving in union. Bang apa ini kuran? Makin maju makin serakah menjajah. Ini Belanda, Netherlands. Tutanya Raya ya Britain. French is French. Sutra. Oh ini Max Havelaar masa Hindia Belanda. Nah ini nih yang pernah saya bahas, Multatuli, sebuah novel yang bisa menggugah daerah jajahan Max Havelaar, masa pendudukan Jepang. Bukan hanya militer pun menerbitkan uang. Oh ini apa nih? Oh di bawah ini ada baju-baju. Ini Jepang. Ini apa ini? Belanda kali ya. Ini di bawah ini mungkin di lantai sini nih. Ada baju-baju. Oh Indonesia. Proklamasi. Revolusi fisik. Nah ini baju Indonesia juga di sini. Uang melimpah nilainya rendah. Nah ini ori 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5. Nah, ini uang 1 rupiah 5 sen aja. Ini uang jadul nih. Ori 2 ini 5 rupiah. Nah ini ada 100 rupiah ori 3. Ini ori 4 Jakarta Gedung juga tapi 10 perak teman-teman. Hmm.
namanya Bank Sirkulasi Hindia Belanda. Oktroy 1828, 1945. Oh, ini metamorfosa logo Bank Indonesia dari 1870, 1918, 1930, 1930, 1930, terus jadi 1948 kayak gini, 1950, 1950, 1960, 1973, 1979, 1990, 1998, 2000, jadi kayak gini. Nah, ini apa ini? Itu uangnya tuh, mesin ketik kuno. Kantor Bank Resa Karboli Batavia. Bank Sentral pun lahir, the birth of a central bank. Nasionalisasi the Jefferson, Bank. Oh, ini pembangunan Bank Indonesia kali ya. Mengatasi pemberontakan mencetak uang. Pemasukan dan pengeluaran kantor negara. Bank sebagai alat revolusi. Melebur dalam nama saja. Apa nih, tongkat komando dan palu bank tunggal yang digunakan oleh Yusuf Muda Dalam. Peraturan pemerintah. Untuk membuktikan kekuatan Indonesia pada tahun 1960-an, banyak bangunan megah didirikan. Saat itu Indonesia memusuhi negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai penjajah baru. Sahabat Indonesia saat itu adalah negara-negara yang disebut negara blok timur seperti Uni Soviet dan China. Arsitek-arsitek universitas pun datang membantu teman-temannya arsitek Indonesia untuk mendirikan berbagai bangunan megah menyambut acara Olimpiade tandingan di Indonesia. Games of the New Emerging Forces atau GANEVO. Nah, ini dia. Semangat menjulang tinggi. Terkuras tandas kantong kami. Ini apa ini? Kredit pemain sampai jauh. Sejahtera potensi ekonomi lokal. Oh, ini nih. Kerjinan-kerjinan. Ini ada bikin batik. Canting. Pelaksanaan 15 November 1978 Presiden Soekarno setuju Indonesia kembali ke PBB periode 3. Oke, clearing. Nah, ini uang satu perak nih teman-teman zaman dulu. Oh, ini celengan ayam. Lucu. Penjualan BBM meningkat cukup tajam, penduduk miskin juga bertambah.
ekonomi pun lagi. Tambahan moneter 1983 kan 5 96. Ini tambahannya nih teman-teman. Tuh kita kesini, kalian ke periode 5. Rupiah sempat terjun bebas 16 bank ditutup 16 cross down. Jakarta Bay. Bank Indonesia. Ongkos mahal melamatkan bencana. Telepon jadung teman-teman nih. Ini periode 6, berbenah pasca krisis. Jadi ada 6 periode, ini udah periode periode. Periode 7 ke sini. Periode 7. Amandemen UBI. Nah ini apa ini? Main aman tidak ruwet, dompet tipis lebih praktis. Thin wallet is more convenient. Nah ini market koordinasi. Ini inflation targeting network. Mereka sedang menalangi. Ini uang rupiah yang berdaulat. Oke, kita ke sejarah bank syariah. Ini siapa? Saman Hudi. Ini periode. Ini bule-bule. Oh,
Oke, kita udah keluar. Nah, ini gedung Museum Bank Indonesia. Ini galeri numismatik. Ini uang-uangnya nih, uang-uang jadul. Nih teman-teman, ini uang-uang jadul. Tuh, tentang numismatik apa sih? Nanti lu studi antara lain belajar tentang uang dan sejarahnya. Oh ini. Ini uang-uang. Uang. Ini ada masa-masa Hindu Buddha nih. Nah ini nih uang zaman apa nih, Belanda kali ya? Oh, tahun 1921. Nah ini uang 1000 perak nih. Tusuk sini sebentar ya. Oh ini koin-koin. Kita keluar. Oke, kita keluar. Baiklah teman-teman, saya akhiri videonya sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video jalan-jalan selanjutnya. Assalamualaikum.